Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana pengasas Jamu Ratu Melaya Bonda Rozita Ibrahim berkongsi pengalaman dia menunaikan ibadah haji bersama anak lelakinya yang juga usahawan sensasi, Datuk Sri Alif Syukri. Bonda Rozita menerusi laman Instagram miliknya meluapkan rasa syukur apabila anaknya tetap menjaga dan melayannya seperti ratu biarpun berdepan dengan masalah sleep disc. Alif Syukri sangat mulia, dia menjaga saya, bahagia saat dia walaupun sleep disc stage 4 tetap layan saya macam ratu, kongsi Bonda Rozita. Bonda Rozita turut mengakui bukan mudah untuk menunaikan ibadah haji kali ini memandangkan keadaan cuaca di Tanah Suci sangat panas. Kali ini ujian sungguh berat teriknya. Bayangkan saya berwuduk jirus air ais basahkan telukung stokin hayat 3 min dah kering. Bonda teramat kesian tengok orang tua yang uzur buat haji tanpa anak temankan melepek tepi jalan, ramai juga yang sakit sebab jalan jauh dan kepanasan. Haji bukan tunjuk kamu kaya berduit tapi kamu persembahkan redha pada Allah, kata Bonda Rozita. Untuk info, selain mereka anak beranak selebriti tempatan juga turut menunaikan haji, yaitu Alif Satar, Faizal Tahir, Zul Arifin, Datu Irwan Aziz, dan juga Liz Dawati. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.